Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vindi. Kali ini saya mau share video tentang kegiatan kami menuju ke Kilo 8. Iya teman-teman, ini adalah video, sebenarnya video yang pertama dibalik dari video yang sudah saya share sebelumnya. Iya, ini ceritanya saya dan teman-teman mau ke Kilo 8, mau lihat apakah keluarga yang akan menerima bantuan sosial dari kami masih tinggal di situ atau sudah pindah. Nah, teman-teman, tetap saksikan video saya ini. Jangan lupa untuk like, komen, share sebanyak mungkin video-video saya, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, teman-teman, tetap stay dan saksikan video ini. Nah, teman-teman, di sini kami mampir dulu untuk memberitahu kepada petugas yang berjaga di Tugu Selamat Datang Bontang. Kami membuat laporan bahwa kami akan pergi ke Kilo 8. Nah, Kilo 8 itu udah ada di luar dari kota Bontang, teman-teman. Jadi, kami masyarakat harus wajib lapor karena situasi sekarang kita tahu bersama bahwa ada wabah virus corona. Jadi kami tetap harus lapor. Oke teman-teman, tetap saksikan video saya ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga harus subscribe, oke? Teman-teman, ini dia jalan masuk untuk mencari lokasi atau mencari rumah dari kenalan yang akan menerima bantuan sosial dari kami. Nah, di sini saya mulai berpikir atau mengingat kembali berapa tahun lalu karena saya lebih dahulu kenal dengan keluarga ini. Jadi saya mulai melihat kok jalannya beda, teman-teman. Ya, di sini mulai saya berpikir melihat situasi kanan kiri jalannya juga agak berbeda, teman-teman.
Dan karena saya agak ragu-ragu teman-teman melihat kondisi atau situasi jalan masuknya ini, maka kami pun berhenti untuk bertanya kepada penduduk setempat. Dan teman-teman tahu bahwa mereka pun tidak mengenal keluarga itu, teman-teman. Jadi ya, kami harus maju karena kami saya berpikir ini kok jalannya kenapa lain, ya kan teman-teman, karena sudah ya 3 tahun lalu kalau nggak salah teman-teman saya lewat bertemu dengan keluarga ini. Jadi saya pikir mungkin iya ini benar jalannya teman-teman, karena ya setahu saya itu teman-teman. Jadi kami pun maju dan lihat katanya penduduk situ bahwa jalan di depan itu kalau hujan nanti kita nggak bisa lewat lagi teman-teman. Jadi mau nggak mau karena penasaran seperti apa ya, seperti ini teman-teman, kita lewat aja maju. Tapi memang iya sepertinya bukan teman-teman, bukan jalan ini maksudnya. Dan di sini kami ya survei pertama kami salah jalan teman-teman. Kami balik lagi untuk cari jalan atau alamat rumah dari kenalan yang akan kami berikan bantuan sosial. Oke teman-teman, tetap saksikan video saya. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe. Nah teman-teman, ini dia jalan kedua yang kami lewati untuk mencari alamat dari keluarga yang akan kami kunjungi teman-teman. Dan saya mulai ingat, ya mungkin ini sudah jalannya. Yang tadi atau yang sebelumnya itu salah ya teman-teman, kami salah masuk jalan atau gang. Dan ini yang kedua teman-teman, pasti sudah ini yang benar. Oke teman-teman, tetap saksikan video saya. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Akhirnya benar teman-teman, ini dia jalannya untuk masuk bertemu dengan keluarga yang akan kami kunjungi teman-teman. Akhirnya saya dan teman-teman bisa menemukan alamat rumah dari yang akan kami berikan sumbangan. Akhirnya bisa tahu teman-teman, ya dari durasi sebelum-sebelumnya kami salah masuk gang dan tidak menyerah. Kami tetap cari teman-teman sampai akhirnya kami bisa menemukan alamat rumah yang kami cari. Oke teman-teman, terima kasih sudah saksikan video saya. Jangan lupa bantu like, comment, dan share video-video dari saya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Oke teman-teman, tetaplah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. See you di video saya selanjutnya. Bye-bye.